jaringan acara 3, yaitu inisiasi. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui cara sterilisasi dari bahan inisiasi dan untuk mengetahui cara penanaman atau inisiasi dari berbagai eksplan. Langkah pertama sterilisasi yaitu membersihkan eksplan dengan air mengalir, kemudian dicuci dengan larutan deterjen. Eksplan dibilas dengan aquades dan direndam pada larutan fungisida dan bakterisida selama 1 jam 45 menit. Kemudian eksplan dibilas dengan aquades kembali. LAF sebelum digunakan harus dibersihkan dan disemprot dengan alkohol. Setelah itu, peralatan diseksi dimasukkan ke dalam LAF. Nyalakan UV dan blower pada LAF dan tunggu hingga 30 menit. Setelah 30 menit, matikan UV dan nyalakan lampu TL. Buka kertas pembungkus pada petri dish, pinset, dan handle scalpel yang sebelumnya telah disterilisasi. Pasang mata pisau pada handle scalpel untuk memotong eksplan. Nyalakan lampu bunsen dengan korek api. Sterilisasi kembali eksplan dengan aquades steril. Kemudian rendam dan gocek eksplan dengan Clorox 100% selama 1 menit. Setelah itu, rendam dan gocek eksplan dengan alkohol 70% selama 1 menit. Dan terakhir, bilas eksplan dengan aquades steril. Letakkan kertas buram steril pada petri dish yang digunakan untuk alas eksplan. Eksplan pada petri dish dan potong dengan pisau scalpel di mana terdapat satu nodus pada tiap potongannya. Letakkan tisu steril pada petri dish untuk mengeringkan potongan eksplan. Eksplan diapi-apikan di dekat bunsen dan botol didekatkan dengan bunsen untuk mencegah kontaminasi. Kemudian tanam potongan eksplan biduri pada media di botol kultur. Tutup botol kultur dengan rapat dan lapisi dengan plastik wrap. Thank you.
plant yang telah ditanam diletakkan pada rak kultur yang terdapat pada ruang penyimpanan. Sterilisasi diawali dengan membersihkan eksplan dengan air mengalir. Kemudian, eksplan dicuci dengan deterjen. Eksplan dibilas dengan aquades. Kemudian, direndam pada larutan fungisida dan bakterisida selama 60 menit. Eksplan dibilas dengan aquades kembali. Letakkan kertas buram steril pada petri dish untuk alas eksplan saat dipotong. Sterilisasi kembali eksplan daun dengan membilas menggunakan aquades steril. Eksplan direndam dan digojok dengan larutan Clorox 20% selama 7 menit. Terakhir, eksplan dibilas dengan aquades steril. Letakkan eksplan daun pada petri dish dan potong menggunakan pisau scalpel. Eksplan dipotong kotak dengan ukuran sekitar 1 cm x 1 cm.
tisu steril pada petri dish untuk mengeringkan potongan eksplan. Kultur dengan rapat dan lapisi dengan plastikron. Matikan tombol blower dari L pada LAL setelah selesai penanganan. Explain.